bagi yang di gereja maupun yang di Zoom Selamat malam semua, kita belajar lagi ya. Jangan pernah jangan pernah jemu-jemu untuk belajar Bapak Ibu. Alkitab kita ini ditulis oleh 40 penulis atau lebih. Ya. Perjanjian Lama ajat, 39 kitab. Kira-kira ditulis ya sekitar 35 30 35 nabi. Belum perjanjian baru 27 kitab. Kemungkinan ditulis 12 15 penulis. Ya, Rasul Paulus sendiri sekitar 7 sampai 13. Bayangkan Bapak Ibu, 40 penulis kitab lalu kita merasa sudah ngerti dengan penjelasan satu orang. 40 kitab anggap aja gitu ya. 40 penulis berarti 40 sudut pandang. Saya percaya enggak tabrakan. Tetapi bukan berarti sama persis. Ini yang harus dipertimbangkan. Kita tidak boleh naif seolah-olah semua tulisan sama. Nah, Matius sama Markus. Meskipun Markus dan Lukas ngutip-ngutip, gitu ya, atau e, menuliskan kitabnya bersumber pada Markus, itu pun belum tentu sama. Karena sudut pandangnya bisa beda. Paulus sama Yohanes beda. Yohanes sama Petrus bisa beda, bisa beda. Ya kita harus belajar bahwa dulu itu, gitu ya tidak seperti sekarang cara belajarnya. Tuhan Yesus sudah buat buku teologi sistematika. Kalau buku-bukunya apa Eras komplit, gitu ya Yesus sudah buat buku. Tidak ada satupun. Berarti saat murid yang mendengar, dengan orang lain mendengar, bisa jadi itu sudah dipengaruhi pola pikir masing-masing. Ya, ini 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 harus jujur ya, tidak boleh naif, tidak boleh berpikir semua orang dianggap sama. Tidak mungkin ada ajaran yang sama persis, pelak, tidak mungkin. Kita akan baca Markus 1, Markus 1 ayat 7 sampai 11. Markus 1 ayat 7 sampai 11 kita lanjut. Markus 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasih, kepada lah aku berkenan. Ya, Markus 1 ayat 7 sampai 11, ini sebetulnya pengajaran Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ya, Ini sejajar nanti ya, ini sejajar dan masih satu, dan masih terkait gitu ya, dengan Matius 3 ayat 11 sampai 12, Lukas 3 ayat 7 sampai 20, Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Ya, ini tentang Yohanes semua. Kita nanti membahas karya Yohanes Pembaptis. Kalau minggu lalu kita belajar siapa Yohanes Pembaptis, kita sekarang belajar ajaran Yohanes Pembaptis. Ya. Markus 7 Markus 1 ayat 7 sampai 11 sepintas sudah kita eh uh, pahami ya sudah kita dengar. Ini bicara tentang Yesus ya. Jadi malam ini kita akan belajar ajaran Yohanes Pembaptis tentang Kristus. Kalau nututi waktunya kita akan membahas sedikit ajaran moralnya, sedikit ajarannya yang lain tentang pertobatan ya. Yohanes bicara tentang pertobatan kalau nututin waktunya. Baik. Yohanes Pembaptis menyatakan siapa diri Kristus. Ya, Markus memulai kisahnya dengan menjelaskan kabar baik tentang Yesus, di mana saat itu Yohanes Pembaptis sudah melayani, sedangkan Yesus masih akan melayani, masih akan dibaptis malah. Sebelum pembaptisan tidak ada kisah tentang pelayanan Yesus kan, betul ya? Tetapi luar biasanya Yohanes Pembaptis ngomong, dia yang datang setelah aku lebih besar. Lu belum pelayanan besar dari mana? Kenapa ngomong seperti itu? Nah, ini akan akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Permulaan ya, permulaan Markus bicara inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, ya, di Markus 1 ayat 1. Hmm. Injil Markus ini dimulai dengan penjelasan inilah permulaan kabar baik tentang Yesus sang Mesias inilah permulaan kabar baik tentang Yesus yang diurapi anak Allah. Nah kata anak Allah ini kemungkinan adalah tambahan di kemudian hari Buk, diduga bukan tulisan asli Markus tetapi tambahan gereja kuno. Gereja Purba, ya naskah Yunani ya bak, gini kita punya banyak naskah Yunani, kita punya banyak naskah Perjanjian Baru, gitu ya, naskah-naskah yang berhuruf A, B, D, L dan W ini menambahkan frase Anak Allah diikuti oleh NKJV, NRSV, TEV dan NIV bingung Alef A, B, D L dan W ya ini juga diikuti oleh uh, New King James Version NKJV terus ini anu ya bermacam-macam terjemahan ya bermacam-macam terjemahan Alkitab gitu New King James lalu NRSV New NR ya New Revised Standard Version ini punya Katolik kalau nggak salah lalu TEV lalu NIV New International Version ya ini semua menambahkan kata anak Allah tetapi di sebagian di sebagian literatur ya ada namanya Syria Syria Palestina Lalu ada Koptik Georgia, versi Koptik, lalu Georgia, lalu Armenia, termasuk yang terjemahannya Origen, Origenes. Ini tanpa tanpa anak Allah. Ya, tanpa anak Allah. Kenapa ini saya munculkan Bapak Ibu? Supaya kita tahu dalam membaca Alkitab kita tidak boleh tanpa berpikir. Kita harus kritis. Harus Tanda kutip ya, tanda kutip harus curiga. Kenapa? Karena ini naskah ribuan tahun, di mana orang bisa merubah, bisa menambah, bisa mengedit. Tujuannya mungkin bukan sesuatu yang buruk, mungkin menurut dia dia sedang memperjelas, tetapi namanya memperjelas itu berarti sudah ada muatan premis. Betul ya? Premis menulis, premis yang edit itu masuk. Ya. Karena kata Allah ini kata kata yang sakral. Gitu ya. Apa artinya? Gitu ya. Para para ahli kitab suci ortodok mula-mula menyadari akan adanya pandangan sesat tentang Yesus ya seperti adopsionisme itu dianggap sesat oleh golongan ortodok yang menegaskan bahwa Yesus dari manusia menjadi anak Allah ini dianggap sesat nah, para ahli kitab itu supaya ya para ahli kitab itu berusaha melindungi dari pola pikir sesat ini sehingga kitab suci ditulis, diedit, ditambahkan, gitu ya. Jadi para ahli kitab suci mula-mula sering memodifikasi teks Yunani yang mereka salin untuk membuatnya secara teologis lebih ortodok, gitulah. Makanya banyak versi, ya banyak versi literatur kuno. Mungkin tidak berbeda atau dalam arti tabrakan sama sekali. Mungkin tambahan-tambahan sedikit gitu ya. Contoh, ini contoh. Roma 8 ayat 1. Eh, mohon dibacakan aja supaya jelas. Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini versi NIV. Di versi King James itu ada tambahan yang hidup menurut roh, tidak menurut daging. Nah, itu tambahan untuk memperjelas sebetulnya. Cuman itu kan sudah bagaimanapun kalimat tambahan itu sudah mengandung premis. Betul ya? Seperti itu aslinya seperti ini. Gitu ya. Lalu tambahan-tambahan yang lain. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian Dalam kurung, di dalam surga Bapa firman dan roh kudus dan ketiganya adalah satu dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi kurung tutup roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu ya bisa enggak satu Yohanes 5 ayat 7 dan dan 7 sampai 8 ini disatukan dijadikan satu tampilan bisa enggak nah perhatikan ini ya kata-kata yang di dalam kurung sebetulnya tambahan seperti Roma 8 ayat 1 tadi, hidup dalam roh dan tidak menurut daging itu sebenarnya tidak ada. Dan memang tidak dicantumkan kan? Karena memang tidak ada. Nah, herannya 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 kok dicantumkan kalimat yang di dalam kurung. Kalimat yang di dalam kurung ini sudah punya premis trinitarian. Kalau seandainya tidak ada, kata-katanya ya tidak semenjurus itu sebetulnya gitu loh ya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu titik selesai. Itu ngomong tentang struktur anatomi manusia bukan bukan ngomong tentang trinitarian tritunggal tidak ada hubungannya sebetulnya. Paham ya? Jadi sejak semula golongan trinitarian ini sudah mengarahkan premis ya tujuannya baik supaya orang tidak tersesat menurut dia gitu loh ya supaya orang tidak sesat menurut alirannya dia gitu tetapi ini membuat orang tidak menemukan makna yang murni makna yang sejati dari sebuah tulisan kita harus berani mengkritisi sendiri Bapak Ibu ya Oke lanjut. Jadi kata-kata anak Allah ditambahkan di Markus 1 ayat 1 ini sangat berdampak. ya Supaya orang sudah berpikir bahwa Yesus prainkarnasi sudah ada. Ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Markus 1 ayat 1 ini dihubungkan dengan nubuatan Maleakhi 3 ayat 1 dan Markus dan dan ya karena Markus 1 ayat 1 ini dihubungkan ya dengan Markus 1 ayat 2 dan 1 ayat 3. Markus 1 ayat 2 ini nubuatannya Maleakhi 3 ayat 1 sedangkan Markus 1 ayat 3 ini adalah nubuatannya Yesaya 40 ayat 3. Betul ya? Kalau Anda baca di di kitab suci Markus Anda, Markus 1 ayat 2 dan Markus 1 ayat 3, itu nubuatannya Maliaki 3 ayat 1 dan Markus 1, dan, dan Yesaya 40 ayat 3 kan. Nah, ini berarti, gitu ya. Ini berarti yang menambahkan kata anak Allah sudah menghubungkan, ya, sudah menghubungkan Yesus dipahami sebagai anak Allah dalam arti malaikat perjanjian. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Kalau tanpa anak Allah, tanpa kata-kata anak Allah, maka meskipun ditambahkan nubuatan tentang malaikat perjanjian belum tentu seseorang berpikir ini adalah sosok adikodrati anak Allah dalam arti preeksistensi bisa jadi malak bisa jadi malaikat perjanjian dipahami seseorang yang penuh kuasa atau gairah malaikat perjanjian dan belum tentu inkarnasi malaikat perjanjian karena ada dua penafsiran betul ya ada dua macam penafsiran. Yesus adalah sosok yang penuh kuasa dan gairah malaikat Perjanjian, atau gitu ya, Yesus inkarnasi malaikat Perjanjian, malaikat Yahweh, Sang Firman. Kita. Gitu. Yang mana? Nah, ini memang membingungkan. Seperti saya gambarkan yang minggu lalu, Kitab Matius, Markus, Lukas. Ini di antara dua tafsiran yang apa ya, yang berbeda meskipun tidak bertolak belakang. Jadi jangan dianggap penulis kitab suci itu tidak enggak, enggak apa ya, enggak bingung mikiri siapa Yesus sama bingung. Ini Paulus. Ya, ini sekitar tahun 60. Ini Yohanes. Nulis Injilnya sekitar tahun plus minus 100. Ya. Corak Paulus itu adopsionis. Anda paham ya, sudah adopsionis ya? Minggu-minggu lalu kita sudah belajar ayat-ayat adopsionis, Anda sudah paham maksudnya. Yohanes plus minus tahun 100, ini coraknya Trinitarian Subordinasi. Nah, Matius, Markus, Lukas, ini ada di antara ini. Matius, Markus, Lukas ini ada di antara ini. Ya. Ada di antara ini. Tergantung nyambungnya kemana. Nah, teologi sistematika kadang-kadang itu nyomot-nyomot seenaknya. Sebetulnya tidak boleh. Ya. Copot-copot seenaknya. Ayatnya Paulus digabung dengan ayatnya Yohanes. Tidak boleh sebetulnya. Ayatnya Yohanes digabung dengan ayatnya Matius, Markus atau Lukas tidak bisa belum tentu coraknya sama sebetulnya. Tapi tidak ada larang siapa yang bisa melarang ya cara berteologi itu kan berkembang. Nah kalau, kalau digabung-gabung sesuka sendiri maka akan menemukan konsep yang berbeda dengan konsep yang lain. Contoh begini Injil Matius, Markus, Lukas digabung sama Yohanes jadinya trinitarian. Matius, Markus, Lukas digabung dengan surat-surat Paulus jadinya bisa adopsionis. Ngerti maksudnya ya? Itu seperti itu. Halo, paham enggak maksudnya? Oke, lanjut. Markus menjelaskan bahwa Yohanes membaptislah yang mengklarifikasi Yesus anak Allah yang berkenan bagi Allah saat dibaptis. Tulisan asli Markus sendiri ya menyatakan Yesus anak Allah yang berkenan saat dibaptis. Sebelum Markus 1 ayat 10-11 tidak ada tulisan anak Allah kecuali memang anak Allah itu ditambahkan di Markus 1 ayat 1. Paham ya maksudnya ya? Jadi sebelum Markus 1 ayat 1, tidak ada kata anak Allah kecuali di Markus 1 ayat 10-11. Kita baca yuk. Markus 1 ayat 10-11. Markus 1 ayat 10 dan 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi yang menyatakan Yesus anak Allah itu adalah Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, Halo, ngerti maksudnya enggak? Tapi kalau di Markus 1 ayat 1 tidak ada kata-kata anak Allah. Kesan yang muncul apa? Yesus anak Allah setelah pembaptisan. Betul ya? Kalau kata anak Allah ditambahkan di Markus 1 ayat 1, maka anak Allah ini Yesus anak Allah ini sejak kapan? Sejak mulanya belum dibaptis sudah ada kataan Allah. Ngerti maksudnya ya? Itu cara berpikir, cara berpikir teologis itu gitu. Jelimet, ya memang. Tetapi seperti itulah kita nanti akan bisa menemukan kebenaran. Ya. empat Injil ini harus jadi perhatian kita, ya. Empat penulis Injil itu semua mengutip Yesaya 40 ayat 3 dan Maliaki 3 ayat 1 sebagai dasar keyakinan. Sebagai dasar keyakinan bahwa Yesus ada hubungannya dengan yang dinubuatkan di Yesaya dan di Maliaki. Betul ya? Meskipun kita nggak tahu dalam arti seperti apa. Nggak jelas. Orang yang penuh roh malak Yahweh atau orang yang Inkarnasi malak Yahweh, gitu loh, enggak jelas, enggak jelas, tetapi ya, tetapi ya, pelan-pelan akan kita perjelas, ya, pelan-pelan akan kita perjelas. Perjalanan ini masih panjang, Bapak Ibu, ya. Jadi, Anda harus sabar telaten, karena yang mempersiapkan, mempersiapkan materi ini juga pusing, banyak literatur nyambungnya supaya benar-benar apa ya benar-benar tepat tidak meleset itu tidak mudah nah, perhatikan sekarang kalau Yesus anak Allah gitu ya dengan ada kata anak Allah di Markus 1 ayat 1 Markus Markus 1 ayat 10 11 gitu ya maka kita sudah tergambar dalam benak kita anak Allah itu seperti yang apa ada dua pilihan tadi, betul ya. Lalu kalau dihubungkan dengan Injil Yohanes, di mana Yohanes juga menjelaskan pernyataan Yohanes membaptis, ya ini berubah. Yohanes 1 ayat 30. Injil Yohanes 1 ayat 30. Yohanes 1 ayat yang ketiga puluh, Dialah yang kumaksud ketika kukatakan Kemudian daripada ku akan datang seorang yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Berubah tidak langsung maknanya? Langsung condong kemana? Ini kan Markus, yaitu Markus. Markus, kalau ditarik ke Yohanes 1 ayat 30, jadinya apa? Trinatrian, preeksistensinya jelas, betul ya? Preeksistensinya jelas. Jika dihubungkan dengan Injil Yohanes 1 ayat 30, ya, yang tidak ditulis oleh Injil lainnya, kemungkinan yang kedua, Yesus adalah inkarnasi malaikat perjanjian yang lebih kuat. Yohanes Pembaptis mengatakan, sebab dia telah ada sebelum aku. Padahal jelas, Yohanes Pembaptis ini lahir duluan. Dia ada sebelum aku, dia eksis sebelum aku, lewong lahirnya loh dia duluan. Jaraknya enam bulan lebih tua, Yohanes Pembaptis. Ini mau diomong apa? Ayo, Menurut tafsir seperti apa? Tidak ada, cuma satu. Gitu ya. Sebab dia telah ada sebelum aku, itu menunjuk praeksistensi Yesus karena jelas Yohanes Pembaptis lebih tua dari Yesus. Jelas sampai sini? Kita harus paham Bapak Ibu, Injil Yohanes itu Injil yang sangat teologis, gitu ya. Yang saat itu hadir untuk menjawab keberadaan Yesus yang dipenuhi tanda tanya oleh orang Kristen saat itu. Yesus ini siapa? Jadi Yohanes menjawab dengan teologianya. Yohanes menjawab dengan pemahamannya yang dia pahami saat itu. Ya, karena orang saat itu bingung, Yesus ini gnostis atau Yesus ini seperti yang Paulus katakan? Kalau Yesus gnostis, maka Yesus tidak punya tubuh fisik. Yesus tubuh maya. Yesus makhluk adikodrati yang tidak berdaging. Dagingnya daging maya, tubuh maya. Gitu. Tetapi kalau ikut ajarannya Paulus, Yesus itu manusia biasa yang diangkat anak, yang diangkat Allah jadi anak. Itu Paulus. Nah, mereka tanya sama Yohanes Pembaptis. Eh, mereka tanya sama Yohanes. Rasul Yohanes maksudnya. Di Patmos waktu itu kan, jelaskan Yesus itu siapa. Maka Yohanes menjelaskan siapa Yesus dari teologianya. Ini masalah tafsiran Bapak Ibu. Tafsiran Paulus dengan tafsiran Yohanes itu beda. Ya. Minggu-minggu depan kita akan belajar macam-macam tafsiran dan contoh-contohnya. Ya, kitab Yohanes itu benar-benar kitab Yahudi, benar-benar pola pikir Yahudi. Tetapi bukan berarti ya, tetapi bukan berarti sosok lain selain Bapak itu tidak ada. Karena di literatur-literatur Yahudi sosok selain Bapak itu ada. Ya, yang oleh Philo disebut Logos, yang oleh Targum disebut Memra. Nah, kita buktikan minggu depan ini yang tidak mudah, ya. Ya puji Tuhan sumber-sumbernya saya sudah punya semua, jadi tinggal menjelaskan. Itu pun tidak tidak sederhana ya, tidak sederhana. Oke lanjut. Jadi jika dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat e 30, jadinya Yesus per ekstensi itu jelas. Ya karena Yesus ngomong begini juga tidak ngawur. Berdasarkan teologi Yahudi, Gitu ya. Perspektif ini berbeda dengan perspektif Paulus dan Apolos, yang cenderung adopsionis, meskipun berbeda. Paulus percaya bahwa Yesus menjadi putra Allah, baru ketika ia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini Paulus. Paulus berpikir bahwa Yesus menjadi anak Allah setelah Yesus dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus itu nyata. Karena nyata itulah Paulus percaya ini anak Allah. Ini orang saleh karena dibangkitkan. Gitu ya. Kalau Apolos dan para pengikutnya berpandangan Yesus menjadi putra Allah pada saat pembaptisan. Itu Apolos. Betul yang mana? <ganti> Ada dua pandangan lagi. Kebanyakan orang berpikir kalau sudah dibaptis langsung otomatis jadi anak Allah. Kebanyakan orang Kristen termasuk orang Kristen sekarang, aku sudah dibaptis, aku anak Allah sekarang, aku anak Tuhan, aku anak Raja. Ini ngaco. Kenapa? Belum terbukti kesalehannya sudah ngaku-ngaku anak Allah. Gitu ya. Kita baca Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4 dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak tunggal anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, coba ayat sebelumnya. Roma 1 ayat 3 tentang Teman. anaknya ya, tentang Yesus maksudnya. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi benar-benar daging, benar-benar manusia. Lanjut ayat 4. Dan menurut roh kekudusan, menurut ya, menurut kekudusan, menurut kudusnya dinyatakan oleh kebangkitan. Jadi Yesus bangkit karena kudus. Gitu ya. Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena dia bangkit. Pandangan Paulus Bapak Ibu, Kristus adalah pemilik sejati gelar kekaisaran putra Allah telah menjungkir balikkan norma-norma yang berlaku di dunia politik. Ingat ya, politik saat itu orang Yahudi di bawah pemerintahan Roma, di bawah pemerintahan Kaisar Roma, dan Kaisar Roma mengaku sebagai anak Allah, primus inter pares, gitu ya. Kaisar Roma mengaku yang pertama di antara yang setara. Kaisar Roma itu mengaku ciptaan pertama yang setara dengan Allah. Itu, jadi sebetulnya teologi Yahudi sedang mendongkel itu, teologinya Paulus khususnya sedang mau mendongkel itu. Ya. Bagi Paulus, anak Allah adalah gelar jabatan penguasa. Ya. Bukan bukan benar-benar dalam arti anaknya Allah gitu ya, tapi jabatan, gelar jabatan penguasa. Meskipun tidak menjadi kaisar Ya, meskipun tampil berkarakter Allah, Yesus tidak merasa perlu merebut kedudukan penguasa itu. Itulah artinya Filipi 2 ayat 6. E, bisa tidak munculkan Filipi 2 ayat 6? Tapi yang ILT 3. Tidak bisa ya? Tolong dibacakan aja Pak. Ini lebih jelas. ILT 3 ada? Yo. Filipi 2 ayat 6. 6. ILT, versi EL3, ILT dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Nah. Jelas tadi enggak penjelasan saya? Jadi Yesus ini tampil berkarakter Allah, tampil dengan karakter ilahi gitu ya. Meskipun demikian, Yesus tidak merasa perlu merebut kedudukan penguasa itu. Ingat orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi saat itu sedang sedang ingin memberontak, mendirikan kerajaan Daud dan merebut tahta Daud. Mereka ingin berkuasa sendiri. Yesus meskipun tampilannya ilahi berkarakter Allah tidak merasa perlu jadi raja. Paham ya? Tidak merasa perlu menjadi tidak merasa perlu mendirikan kerajaan Daud. Tidak perlu. Tetap aja seperti ini. Makanya pada saat Yesus dicari di, di masyarakat mau diangkat jadi raja tidak mau kan? Itu maksudnya Paulus itu. Ya. Maksudnya, Paulus itu tidak perlu jadi penguasa, tidak perlu meskipun dalam rupa Allah layak, baik, jadi penguasa. Gitu ya, tidak perlu takut jadi penguasa. Ini konteks saat itu, paham ya? Jadi beda sama konteks Yohanes. Konteks Yohanes, kekuasaan itu sudah ada sejak zaman dulu kala, pada saat penciptaan itu sudah ada. Kalau Yesus manusia biasa yang hidup saleh, yang dibangkitkan, gitu ya, layak jadi penguasa, tetapi tidak mau jadi penguasa, tidak perlu. Dia diangkat Allah jadi penguasa secara rohani. Jadi tafsirannya, jadi tafsirannya, tafsirannya Paulus ini tafsiran rohani namanya. Ya. Ada banyak tafsiran Bapak Ibu, ada banyak metode penafsiran ada banyak makna penafsiran. Ya, minggu depan kita akan bahas ya penafsiran harafiah yang dipakai orang-orang Yahudi, penafsiran rohani yang dipakai orang Kristen, dan yang satu lagi penafsiran yang lebih mendalam. Ya, sensus plenor namanya. Nah, minggu ini minggu depan. Supaya nanti dengan memahami ini, Anda tidak kagetan jadi orang Kristen. Oh ada perbedaan tafsir, oh itu tafsir itu, oh perbedaan tafsir itu, itu. Yang mana mau yang Anda yakini itu hak masing-masing. Silahkan Anda pilih masing-masing. Menurut Anda yang paling tepat yang mana? Karena setiap orang merasa punya pendapat sendiri, tidak apa-apa, gitu tidak masalah. Seperti seperti Paulus dan Yohanes, pendapatnya siapa yang benar? bagi Paulus ya pendapatnya Paulus yang benar bagi Yohanes pendapatnya Yohanes yang benar. Kan gitu. Biasakan seperti itu karena sejak dulu juga seperti itu. Ya. Yohanes membaptis menyadari peran dan tempat dalam kaitannya dengan yang akan datang dari Tuhan. Ya. Ia menyatakan dirinya, ya ia menyatakan sesudah dirinya akan datang yang lebih berkuasa. Markus 1 ayat 7, ayo diulang yuk. Markus 1 ayat 7, inilah yang diberitakan Yohanes Pembaptis, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, mengesankan bahwa Yesus sejak semula sudah memiliki kekuasaan, kemuliaan. Betul enggak? Iya. Yang akan datang lebih berkuasa dari dirinya. Kata berkuasa di situ eh uh, isuru e. Isuro ter, teros, ya itu artinya physical strength, gitu ya, political or political or military status, great mighty, jadi dia yang lebih berkuasa itu artinya dia yang lebih powerful, itu artinya dia yang lebih powerful, secara substansi lebih kuat, lebih berkuasa. Kenapa Yohanes Pembaptis bisa ngomong begini? Mau pelayanan saja Yesus belum, paham ya? Berarti arah-arah, gitu ya? Berarti arahnya Yohanes Pembaptis ini sudah meyakini bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia hidup, yang memiliki kuasa. Makanya dia ngomong begini. Kalau Yesus tidak punya pra eksistensi. Dia lebih berkuasa dari mana? Wong pelayanan aja belum, bertindak aja belum. Diuji saja di Padang Gurun kan belum. Ini kan peristiwa sebelum pembaptisan. Paham ya? Yohanes menyatakan bahwa dia membaptis seseorang dengan air sebagai simbol penyucian. Tetapi Yesus membaptis atau menyucikan seseorang dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud adalah gairah Allah atau kuasa Allah yang mengimpartasikan kekudusan, bukan pribadi. Ya, jadi, Yesus menyucikan seseorang, membaptis seseorang dengan Roh Kudus. Ini tidak nyurupi maksudnya, tidak membuat orang kesurupan, gitu ya, tetapi membuat orang semakin bergairah untuk hidup kudus. Seperti Yesus, ya seperti saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes saat sebelum ujian dan sebelum mulai pelayanan. Jadi benar-benar Yesus belum ujian, belum pelayanan. Ya, ya apa Yohanes membaptis sudah ngomong dia yang lebih berkuasa dari aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu benar-benar rendah loh. Itu benar-benar membandingkan dirinya dan Yesus. Itu sangat mencolok, gak bisa dipahami. Ah, paling cuman beda level, Pak. Tidak, karena membuka tali kasut itu berarti dia budak, jadi budaknya pun aku tidak layak sebetulnya. Waduh, ini kan berarti kan powerful banget, gitu loh. Jadi, kalau dilihat dari... Injil sinopsis plus Injil sinopsis plus, Yohan, plus Injil Yohanes, Yesus itu dipahami prekexistensi sudah sudah berkuasa sudah memiliki kemuliaan sebelumnya itulah yang membuat Yohanes Pembaptis merasa membuka tali kasutnya pun tidak layak ya. Jadi pada saat dia keluar, Markus 1 ayat 9 sampai 11. Coba. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mulah aku berkenan. Ya, jadi pada saat pembaptisan itulah, roh kudus tercurah atas Yesus, dan akhirnya Yesus bisa melayani. Ya, karena kalau dari sisi, sisi kalau dari sudut pandang kisah para rasul 10 ayat 38, Yesus berkuasa karena di diurapi Roh Allah. Gitu ya. Bukan dari mulanya, gitu. Bukan dari mulanya baru saat itu dia berkuasa. Jadi kisah-kisah tentang Injil anak-anak itu bohong semua. Gitu ya. Itu ajaran Yohanes Pembaptis tentang Kristus. Oke, lalu sekarang masuk ke ajaran Yohanes Pembaptis tentang pertobatan. Di kitab Lukas, ajaran Yohanes Pembaptis itu lebih detail. Dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 14, Yohanes menekankan dalam ajarannya agar setiap orang menghasilkan buah-buah pertobatan atau metanoia, gitu ya bukan sekedar melakukan ritual keagamaan. Oke, kita baca aja yuk. Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular berudak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Akan ditebang dan dibuang ke dalam api Ya, jadi, ajaran Yohanes Pembaptis ini keras dan to the point, gitu ya. Dia nembak langsung. Tradisi baptisan Yohanes berasal dari agama Yahudi. Cuman, kalau agama Yahudi itu sekedar ritual masuk menjadi seorang Yahudi. Tetapi, kalau Yohanes Pembaptis menekankan adanya buah-buah pertobatan, kamu dibaptis harus ada buah-buahnya. Jangan sekedar masuk komunitas Yahudi proselit maksudnya tidak kamu benar-benar harus berbuah gitu ya metanoia kata yang dipakai di ayat 8 itu perubahan pikiran ya sudah pakai itu orang Yahudi merasa sudah beribadah jika sudah ke Allah ya mempersembahkan domba sembelihan sebagai keturunan Abraham meskipun hidupnya tidak sesuai moral Allah jadi kondisi masyarakat seperti itu orang cuman beribadah ke bait Allah, sembelih korban itu merasa sudah layak. Tidak ada buah-buah pertobatan. Tapi selalu merasa suci, selalu merasa kudus. Kenapa? Dikuduskan oleh darah domba yang disembelih. Ini loh yang menjadi target ya, ini yang menjadi targetnya Yohanes Pembaptis. Ya. Orang Israel atau orang Yahudi memiliki kebanggaan rasial sebagai keturunan Abraham, meskipun tanpa moral yang benar. Ya, disinilah Yohanes Pembaptis menegur mereka. Allah bisa menciptakan keturunan Abraham dari batu. Abraham bisa, Tuhan Allah bisa Allah bisa menciptakan keturunan Abraham dari batu. Bisa. Tapi mengubah karaktermu, itu harus dari dirimu sendiri. Ya. Pola pikir legalisme inilah yang harus disingkirkan oleh Yohanes. Dan Yesus melanjutkannya dengan lebih luas dan terperinci. Yohanes menyatakan agar jangan bangga sebagai keturunan Abraham secara liria. Jangan bangga. Banggalah kalau kamu mampu merubah diri. Banggalah kalau kamu mampu hidup dengan moral Allah. Jangan bangga hanya karena kamu keturunan. Itu pasif. Siapa yang bisa milih menjadi keturunan siapa? Jangan bangga sama itu. Batu aja bisa kok. Tetapi yang enggak bisa, Allah merubah sikap kita. Itu perlu upaya kita. Perlu kerjasama kita. Yohanes ya. berkata, Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membagikannya ini di ayat-ayat selanjutnya itu ya Barang siapa mempunyai dua helai baju ia ya, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya Barang siapa mempunyai makanan hendaklah ia berbuat demikian juga Yohanes mengajarkan berbagi hidup bukan untuk diri sendiri terus Punya dua baju kasihkan satu Jangan nunggu kaya untuk berbagi Punya dua baju kasihkan satu kamu bisa makan berbagi makanan. Apalagi memang kalau kamu memang diberkati kaya raya itu tanggung jawab. Jangan jangan nunggu digerakkan Tuhan. Saya selalu ngomong seperti ini kenapa? Karena orang pantai kosta main perasaan. Padahal perasaannya tidak punya perasaan Allah. Perasaannya masih perasaan sendiri. Mana bisa? Orang yang belum digarap oleh firman, oleh roh kudus, perasaannya masih perasaan daging sendiri. Kalau kamu kaya raya, berbagi saja. Ada orang miskin, berbagilah. Tidak perlu merasa tergerak dulu, karena kamu belum punya perasaan yang kudus itu, belum punya. Belajarlah memberi, sampai kamu memiliki perasaan kudus itu, sampai kamu punya empati. Kalau tidak, begini, seseorang yang tidak memulai berbuat baik, tidak akan pernah merasa baik tidak akan merah, tidak akan pernah merasakan empati, itu maksudnya. Orang harus merasakan dulu. Orang harus merasa set, apa ya, gini ya. Orang itu harus merasakan kekurangan dulu. Baru bisa ngerti bagaimana kurang gitu. Jadi kalau orang kaya yang tidak kekurangan, sulit untuk merasakan kurang. Bagaimana dia harus berbagi? Ya bagikan saja. Kamu ngerti dia kurang? Bagi. Dia butuh kasih. Jangan nunggu digerakkan Tuhan. Karena kamu belum tentu denger digerakkan Tuhan. Kenapa? Dagingmu masih kuat. Itu maksudnya. Kamu punya dua, kasih satu. Tidak usah tanya, kasih satu. Halo, ngerti tidak maksudnya? Punya dua, kasih satu. Tidak usah tanya. Tidak usah tanya Tuhan. Tunggu konfirmasi Tuhan kamu belum terbiasa punya pikiran perasaan Tuhan. Punya dua, kasih satu dulu. Dari situlah kita nanti belajar punya pikiran perasaan Tuhan. Pikiran perasaan Tuhan ini tidak akan kita miliki kalau kita nggak terjun. Sama seperti orang belajar renang. Kalau teori tok, nggak lompat ke kolam renang, tidak akan pernah bisa berenang. Meskipun ngerti teorinya kan, itu sama. Nyemplungo, nyoba oh rasakan bagaimana kelelep tenggelam baru kamu nanti bisa merasakan bagaimana berenang kalau teori itu tidak bisa makanya makanya ya makanya di dalam makanya di tidak makanya cara Allah mendidik bangsa Israel itu mulai dari Taurat dulu wajib dulu perintah dulu harus dulu kalau ndak potong tangan kalau ndak gebuk kalau ndak dirajam sampai orang itu terbiasa berbuat baik, dia bisa punya empati. Nah, tuh. Ini loh hebatnya Tuhan. Kalau orang suruh main perasaan, pikiran Allah tanpa dia terjun langsung, gak akan punya. Karena pada prinsipnya seseorang itu jahat. Seseorang itu pelit, medit, semua dipikir untuk kepentingan sendiri. Makanya Rasul Yohanes eh, makanya Paulus ngomong, kamu punya dua, kasih satu. Kalau kamu punya dua kasih satu, mendengar suara Tuhan, memiliki perasaan Tuhan, pasti kamu tahu. Ya. Berbagi hidup tidak dimulai saat kita melimpah. Saat kita memiliki sedikit, mulailah berbagi dari yang sedikit itu. Yohanes berkata pada pemungut-pemungut cukai, ya tahu ya pemungut cukai ya, penarik pajak. Tetapi jangan dianggap penarik pajak zaman sekarang pemungut cukai ya jangan tapi kerjanya sama ya kerjanya sama memungut pajak memungut cukai ya pemungut cukai zaman dulu dianggap rendah kenapa karena pemungut pemungut cukai ini adalah kaki tangan pemerintah Roma halo paham ya kalau pemungut cukai Indonesia itu pegawai-pegawai negeri sipilnya pemerintah. Jadi jangan dianggap rendah. Jadi pemungut cukai dianggap rendah saat itu karena bagian dari penjajah Roma, itu maksudnya. Ya. Yohanes berkata pada pemungut cukai, jangan nakeh lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Jadi 2000 tahun yang lalu, nakeh pajak berlebih itu sudah ada seharusnya nagih dua keping, mintanya tiga keping. Satunya di mana? Masuk kantong. Yohanes nah, mengajarkan bersikap jujur dan adil. Tidak menagih atau mengambil sesuatu yang bukan bagiannya. Kamu disuruh ngambil satu keping, dua keping, lakukan itu aja, jangan lebih. Gitu ya. Yohanes berkata kepada prajurit-prajuritnya, eh, Yesus ber, Yohanes berkata kepada prajurit-prajurit, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkan dirimu dengan gajimu." Prajurit-prajurit ya, ini biasanya mendampingi pemungut cukai. Kalau ada orang yang tidak mau bayar, dia merampas. Gitu ya. Kalau yang dirampas ini kelihatannya punya banyak barang, dia memeras. Yohanes mengajarkan untuk tidak kejam terhadap sesama manusia. Sebagai manusia harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Inilah ajaran-ajaran moralnya Yohanes membaptis. Sebetulnya tidak berbeda dengan ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan kan Yesus mengajarkan begitu. Ya. Inilah yang disebut pembuka jalan. Ya, pembuka jalan. Pembuka jalan itu ajaran moral harus diberitakan. Ya. Karena inilah yang diajarkan para nabi. Begitu ya begitu agama terbelenggu dengan sistem syariahnya liturginya maka moral terlupakan. Moral lupa. Ini adalah penyakit agama mayoritas. Anda lihat agama mayoritas itu kecenderungannya menjadi sistem syariah saja. Moralnya tidak jalan. Lihat negara-negara yang kebanyakan orang Kristen, yang kebanyakan agamanya Kristen mayoritas. Lihat, yang penting mereka ke gereja, hari Minggu, pakaian salib, apalagi Kristen yang tidak disuruh apa-apa, ya tidak ngapa-ngapain. Moralnya bejat, rusak. di negara-negara Kristen malah yang menjadi terang itu orang-orang Islam. Mereka bisa menunjukkan keindahan agamanya. Di Yudea, ya, di tanah Palestina dulu, di zaman Yesus Yohanes ini, Yahudi juga seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang -orang Yahudi hidup sembarangan. Yang penting berliturgi, moralnya busuk. Yohanes Pembaptis mengkritik kebertuhanan dalam konteks agama Yahudi yang hidupnya sekedar melakukan keagamaan tanpa sikap moral yang memadai. Seolah mereka memisahkan antara kebertuhanan dan perbuatan moral. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, "Hasilkan buah-buah pertobatan." Buah-buah pertobatan berbicara tentang perbuatan moral yang baik hasil dari perubahan pikiran yang telah diterangi firman Tuhan ini tidak bisa dikerjakan Allah sepihak. Ya, setiap orang dengan pengertian dan kesadarannya harus berubah sendiri. Yohanes Pembaptis mengatakan dengan lugas ya, kapak sebagai simbol penghukuman telah tersedia. Kamu nggak mau bertobat, kamu dikapak. Dan benar, orang Yahudi tidak mau bertobat, dikasih satu generasi. Perhatikan, Yesus lahir kan sekitar 4 Masehi, 4 sebelum masehi, betul ya? 4 sebelum masehi. Penghancuran Yerusalem itu tahun 70. Kamu dikasih kesempatan seumur hidup, kamu dikasih kesempatan 70 tahun. Kalau kamu tidak bertobat, kamu dipotong. Betul, Yerusalem hancur itu tanda dikapak Tuhan. Itu yang dipercaya, itu yang diyakini. Kamu nggak bertobat, kapak sudah tersedia. Kapan dikapak orang Yahudi? Tahun 70. Tahun 135, Yudea bersih. Tidak ada lagi Yahudi, dibuang kemana-mana. Datanglah orang, bukan datanglah, maka yang berkembang di sana. Orang Yahudi diusir keluar, yang tersisa adalah orang-orang Arab. Maka berkembanglah orang-orang Arab di sana dan menjadi sekarang Palestina seperti itu. Amin Bapak Ibu paham di sini. Nah tolong ini direnungkan ya. Apanya Pak direnungkan? Ya pelajarannya satu tentang siapa Kristus, kedua tentang ajaran pertobatannya. Direnungkan. Tapi bingung Pak kan tidak ada kejelasan. Memang, memang yang membuat ini jelas kan teologi sistematikanya pendeta. Comot sana copot sini comot sini, Yesus itu A. Comot sana copot sini comot sini, itu teologi sistematika. Jadinya Yesus itu B. Makanya Yesus itu siapa banyak versi. Kenapa? Ya karena masing-masing teolog, masing-masing pendeta bisa comot-comot seleranya dia. Gitu. Yang betul seperti apa, Pak? Sulit ngomong ya. Karena ngomong Paulus, Yesus ini A. Ngomong Yohanes, Yesus ini B. Ini aja beda. Tetapi setidaknya tidak sebanyak dugaan pendeta-pendeta zaman sekarang yang masing-masing punya teologianya. Yakini aja, sal, yakini saja salah satu. Paulus atau Yohanes. Selesai. Kalau meyakini Paulus, Yesus adalah anak manusia yang saleh dan bangkit, diangkat anak oleh Allah menjadi Tuhan. Nah, ini Paulus. Kalau Yohanes, Yesus adalah inkarnasi logos Inkarnasi logos Bukan mengenakan, bukan mengenakan logos Inkarnasi logos Itu Yohanes Jadi pra eksistensi Yesus sebelum Natal itu jelas Dia lahir sebagai inkarnasi logos Hidup Melakukan kehendak Bapak mati dibangkitkan oleh Bapa dan memperoleh tahtanya kembali. Kenapa saya mengatakan Yesus inkarnasi logos? Menurut Yohanes ya. Mengapa saya mengatakan menurut Yohanes Yesus inkarnasi logos? Karena teologianya Yohanes ini dipengaruhi oleh teologia Yahudi di masa itu. Jadi surat Yohanes ini Bapak-Ibu dipengaruhi yang namanya Targum. Ini abad 4 sebelum masehi sudah ada dan dipengaruhi oleh Filo ini tahun 50 abad 1 Masehi ya tahun 50 tapi Filo duluan tahun 50 Masehi Filo meninggal berarti ajarannya berkembang sebelum tahun 50 kalau Yohanes Injil Yohanes munculnya kan tahun 100 tahun 95 Enggak mungkin dong Philo Yohanes mempengaruhi Filo. kan enggak mungkin. Jadi Yohanes dipengaruhi Filo. Atau dua-dua ini Filo dan Yohanes dipengaruhi Targum. Targum itu dalam Targum itu mengajarkan bahwa firman itu sudah ada sejak dahulu kala dan dialah yang menciptakan dunia yang bisa berhubungan dengan Allah tidak tidak ada manusia yang melihat Allah yang bisa ya yang bisa berkomunikasi sama manusia ini yang namanya memrah jadi kalau Yohanes pakai istilah logos. Logos. Ini kan bahasa Yunani. Ini ini sebelum Yohanes ngomong logos, filo sudah ngomong logos. Sebelum filo ngomong logos, Targum ini sudah ngomong memra. Memra ini sok ini sama. Memra logos, hikmah, sofos sama semua. Ini sudah ada. perkara pendeta zaman sekarang ngomong Yesus mengenakan logos, tidak ada masalah. Itu tafsiran dari sudut pandangnya dia. Paham ya? Kalau surat Yohanes aslinya ngomong soal logosnya Filo, ngomong soal memranya Targum, ini sama. Ini pemahaman Yahudi asli. Nah, minggu-minggu ke depan kita akan sampaikan ini ya supaya lebih jelas supaya lebih jelas saya ngomong nggak asal ngomong nanti akan saya bandingkan nanti ya targum kitab apa pasal berapa filo buku apa halaman berapa yohanes berapa ayat berapa tak gandeng supaya anda tahu ini satu warna satu warna dan ingat, Bapak Ibu, orang Yahudi punya aturan dalam menafsir. Tafsiran yang kemudian tidak boleh kontradiksi dengan tafsiran yang sebelumnya. Rumit, cara menafsir Yahudi itu tradisional juga, nggak boleh saya suka sendiri, tidak bisa. Oke, Bapak Ibu, cukup ya.